lihat perkembangan progres alun-alun, karena ini juga nanti akan dipersiapkan sebagai venue pada saat ulang tahun Kabupaten Tangerang, ya, dan juga lingkungannya nanti. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, karena nanti menyangkut bukan saja masalah keamanan, tapi juga estetika. Ya, mudah-mudahan tahun ini ada UPT pengelola kawasan SPM yang nanti bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan juga pengelolaan satu desa. Tidak alun-alun, semua dari pintu depan masuk gerbang semua jadi apa namanya tanggung jawab UPT, baik pemeliharaannya, pengelolaannya, biar rapi semua. Oke, kapan Pak selesainya? Kalau ini mungkin Oktober sudah selesai, tapi secara kawasan nanti akan berkembang mudah-mudahan 2 tahun lagi.